rusuh. Itu namanya orang nggak berilmu, tidak menjawab begitu. Anda coba, kalau Anda orang berilmu, dijawab pertanyaannya. Apakah arti al-masih dalam dalam Quran? Silakan. Oke. Kita bahas tentang sabarulah al-masih gitu. Saya sampaikan dari saya antarkan dari ya, dari atas ataupun dari bawah lah. Oke. Nabi Isa mungkin mendapat gelar al-masih dari Allah, mungkin dari Kristen itu Allah. Yang saya sampaikan di abang satu, Nabi Isa dia diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel, bukan Al-Masih itu apa? Ampun Tuhan Yesus. Bentar, kita cross check dulu. Kita cross check kalau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Isa itu dikatakan dalam Quran itu terkemuka di bumi dan dunia dan akhirat? Apakah Islam tidak ada di dunia sekarang? Hah? Atau kalian itu sedang ada di dunia lain? Ih, dari tadi abang buat pernyataan yang makanya kau kebingungan kan? Kau bilang Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tapi Allahmu mengatakan Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti kalian gak di akhirat nanti, dan kalian gak di bumi, nanti kalian ke neraka. Makanya Nabi Isa terkemuka dunia dan akhirat, tidak bukan di neraka. Di neraka kalian dasmu iki piye piye. Uang apa nih? Kamu kita jawab dari tadi. Beta jawab dari tadi. Kau bilang Nabi Isa hanya untuk Israel, tapi kau bilang Nabi Isa terkemuka dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah, kalau Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, mengapa kau bilang hanya untuk Bani Israel? Apakah Bani Israel itu saja yang ada di dunia dan di akhirat? Kalian di neraka. Ayo, pusing kau kan? Tidak pusing sudah bang. Kau. Dari pusing masih, sudah dia. Saya jawab. Pusing dia. Udah gantungan dia. Bukan sebuah gelar bang. Aduh, ini orang nggak ada ilmunya parah. Parah. Yang abang ceritakan dari tadi, kita babang sendiri. Sekarang saya cuma tanya dari awal tadi. Al-Masih sudah menjawab. Mana ada Nabi Isa hanya untuk Israel di Al-Qur'an ada enggak? Memang hanya untuk Israel, Nabi. Ya mana ayatnya mana di Qur'an? Sabar. Ada enggak? Kalau sudah ada enggak dari tadi ini orang. Hanya untuk Israel gitu. Kalau ada Isa hanya di peruntukkan untuk orang Israel, silahkan 5 tahun. Coba di mana di Quran? sudah dibilang sendiri utusan. Sabar. Isa, kamu kan katanya ngomong Isa. Ini bang, Isa? buka di Matius 15:24. Isa di Quran. Oh, itu memangnya Quran. Di Alkitab gak ada Isa. Isa di Quran hanya untuk orang Bani Israel katanya tadi kamu. Coba. Wih, tidak ada Isa. Serius? Tidak ada Isa. Sejak kapan kami kenal Isa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ampun, bukan Isa. Kamu katanya ngomong Isa hanya Pak Bani Israel, mana dalam Al-Qur'an jelaskan ke kami? Kapan saya jawab pakai tadi baru saya jawab pakai Al-Qur'an. Udah jantungan dia ini udah parah ya. Membuat pernyataan. Udah kau bawa pempes lah, kau pempes. Supaya kau tenang jiwa. Kamu tadi menyatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, mana ada Bani Israel? Iya, itu saya dapat di dalam Matius. Mana ada Matius mengatakan Isa? Hah? Mana ada? Kalau ada dalam Alkitab, Matius itu mengatakan kamu Isa, Nabi Isa. Saya bayar kamu 1 juta juga. Hei bang, kapan saya bilang pakai Al-Quran bang, pedoman sekarang? Pidoman di kita sekarang kalau di dalam Matius ada kata Nabi Isa untuk banyak untuk bangsa Israel sih. Aku ini siapa? Bayangku Pak Bang. Rekeningmu sini. Kalau ada dalam Matius tadi Isa hanya untuk bangsa Israel sini. Bang. Bos kamu enggak usah kirim-kirim uang. Bang. Untuk jajan aja.
Udah kamu nggak usah gitu. Kamu kalau butuh uang tak kirim. Tapi yang benar kamu ngomongnya sini. Kalau di dalam kalau ada di Injil Matius ada kata Isa hanya untuk Bani Israel. Kamu tak bukan tak kirim 1 juta, 10 juta tak kirim, Bro. Ya terus akunya itu siapa, Bang? Paulus. Paulus begitu, Bang. Enggak, kamu menyatakan tadi katanya Nabi Isa evangelis keliling, tahu enggak? Kelingking tahu enggak tadi? Ini secara eksplisit. Dengar enggak evangelis kelingking tadi, dengar enggak? Saya pernah dalam... di Islam cari nama Yesus di dalam Quran enggak pernah ada. Secara eksplisit ini sudah disampaikan, yang sampaikan itu adalah Nabi Isa. Ya mana ada ditanyain dari tadi mana ada Nabi Isa kok dalam Alkitab kok hanya kepada domba-domba gimana ini Pak RB kalau orang begini nih.